Assalamualaikum. Selagi musim tomat, hari ini kita masak tomat lagi, teman-teman. Ayo kita masak-masak tomatnya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe juga ya. Terima kasih. Lanjut kita masak. Panaskan minyaknya dulu. Selanjutnya daun bawang yang sudah dipotong-potong langsung saja ditumis sampai harum. Setelah daun bawangnya harum, telurnya yang sudah dikocok kita masukkan juga, diorak-arik sampai setengah matang. Oh iya, bumbunya bisa ditambahin sama bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Tapi di sini aku cuma pakai daun bawang saja. Gak apa-apa. Nah, sekarang udah setengah matang, lanjut saja tomatnya dimasukkan. Masukkan tomat, tunggu tomatnya layu. Ngomongku kok berlepotan ya? Maaf ya teman-teman. Nah, tomatnya udah layu, telurnya kita bolak-balik barengan sama telur. Tambahin kecap sedikit saja, kecap asinnya, biar telurnya itu lebih mantep lagi. Tambahin garam sama gula pasir. Biasanya kalau orang sini itu banyak gula pasirnya, soalnya di sini kalau tumis telur sama tomat itu rasanya manis sama gurih seperti itu. Tapi ini aku kurangin gulanya sesuai selera saja di sini ya. Kita tunggu sebentar lagi daun bawangnya kita masukkan dan sudah bisa diangkat. Cepat masaknya teman-teman, bisa buat masak dadakan. Misalnya sibuk, mendadak mau makan, nah bisa ditunggu sebentar saja dan matang. Telur mah paling cepat. Nah, ini masakanku. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan selamat makan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.